Datang kembali pada video tips dan trik Dumet School. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menjadikan value option menjadi class dengan JavaScript. Dalam kasus ini, dalam arti class ini kita memakai class Bootstrap 4. Nah, di sini saya sudah memiliki kumpulan kelas-kelas alert ya, yang nanti kita akan menjadi hasilnya. Nah, dan di sini saya juga sudah mempunyai contoh jadinya. Oke, pada saat diklik atau dipilih value info, dia akan memilih info. Kemudian jika danger, dia akan danger, berubah sesuai dengan kelasnya Bootstrap. Nah, semua ini dikerjakan oleh JavaScript. Kita akan memakai fungsi onChange. Ya, onChange ini akan memilih value, kemudian akan ditampilkan pada outputnya. Nah, di sini pada tag p ini saya ingin menampilkan di sini di tag p-nya saya memberikan ID output. Oke, teman-teman bisa ketikkan scriptnya seperti ini, kemudian hubungkan untuk Bootstrapnya, Bootstrap 4. Oke, kemudian kita akan tambahkan script untuk JavaScriptnya. Oke, kita akan menggunakan fungsi onChange. Kemudian kita berikan functionnya. Oke, jika sudah, apa yang kita akan tampilkan yaitu dokumen get ini. Saya menggunakan output kemudian kita set menjadi class. Nah, dalam kasus ini untuk alert dia memiliki nama class alert alert strip success contohnya. Nah, sedangkan di dalam setiap value-nya ini saya memakai nama belakangnya saja, jadi kita akan menambahkan nama alert alertnya. Oke, kita pasang saja alert alert kemudian strip dan tambah, kita akan mengambil value-nya yang ada di dalam option ini. Oke, kita panggil dokumen kita pakai query selector. Yang akan kita ambil adalah select dan di dalamnya ada value-nya. Oke, jika sudah kita save, kemudian kita akan tampilkan. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Nah, kita akan coba tes. Nah, sudah berhasil. Pada saat kita klik like, nah dia akan menjadi like. Kemudian kita secondary, dia akan juga berubah sesuai kelas Bootstrap 4. Oke, demikian tips dan trik kali ini tentang cara menjadikan value option menjadi class dengan JavaScript. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.